Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Kang MP. Akhirnya Ninja RR kelar juga. Jadi ini kita bakal bawa pulang. Sengaja gua nggak bawa towing ke sini karena kita mau sekalian test ride, guys. Mumpung ini bulan puasa, katanya kalau bulan puasa ini racing itu mulai bangkit gitu ya. Ramadan ya racing gitu. Jadi alhamdulillah ini motor gua udah selesai di Maman Garage. Kita udah pasang dari blok Uma Racing, terus dari karbu Uma juga. Dan ini pasti kalian salpok sama knalpotnya ya. Ini knalpot Arau, ini knalpot pinjeman, guys. Dan lehernya juga, karena ternyata kalau dua tak itu knalpot itu ngaruh banget ya. Soalnya knalpot yang sebelumnya itu agak nahan. Tadi gua udah sempet test ride ya, yang knalpot sebelumnya itu agak nahan. Dan sekarang kita ganti pakai Arau leheran knalpot Nance. Itu cocok, lumayan cocok. Jadi ini mungkin ada beberapa yang kita ganti. Karbunya juga kan, ini kita karbu pakai Uma ukuran 28. Seharusnya sih kita digedein lagi tuh ukuran karbunya. Mungkin ukuran 34 atau 33. Nanti mungkin kita bakal ganti karbunya lagi. Tapi ini sih gila, kata Bang Maman sih katanya ini udah enak banget sih. Tarikannya udah ngejoak gitu. Mungkin nanti kita bakal coba di jalannya sekalian arah pulang. Ini sekitar jam 11 malam, mungkin jalanan pasti sepi, guys. Kita bakal coba jalanan Ninja RR kita buat ini sebenarnya bor apa enggak ya? Soalnya kita udah ganti blok pakai Uma ukuran 65 sehernya, karbu juga udah ganti pakai Uma juga. Tapi nanti kita buktikan lah, kita bakal tes sekalian kita pulang gitu. Oke, jadi di sini banyak banget motor-motor. Ayo Bang, kita sepil dikit-dikit dulu motor-motor ya. Di sini ada MT9. Nah, di sini ada motor-motor head-on nih. Ada Herli Sposter. Herli, ini Herli Sposter ya? Iya, Sposter. Wih, keren banget sih, impian banget ini, gue pengen punya Herli. Di sini ada H2 juga lagi proyekan MT9. Dan di sini ada ZX10. Ini ZX10 siapa kira-kira ya? Wow, emang ZX10 itu gambot-gambot sih ya. Mantap. Gila, Maman Garage. Walaupun ini sebenarnya sih dia lagi proses pembangunan ya, pembangunan bengkel. Cuman motornya udah dipenuhi oleh moge-moge gitu. Mungkin pas opening ini bakalan, bengkelnya bakalan keren banget sih. Soalnya ini lagi proyekan, dia lagi berjuang gitu. Pokoknya doain buat, gue doain buat Maman Garage, semoga bengkelnya sukses gitu ya. Oke, jadi segitu aja. Nanti kita bakal lanjut lagi, guys, di GoPro ya, karena gua nggak bawa mobil, itu helm gua. Nanti kita bakal test ride sensasinya kayak apa gitu. Nanti kita lanjut lagi di GoPro. Bye. Oke, jadi ini kita bakal test ride, guys ya, dan kita bakal lihat lampu dari bullseye ini seterang apa. Sekalian kita bakal cek kecepatan mesin dan lampunya juga nih. Kita pakai blok paketan dari Uma Racing. Mungkin buat kalian yang belum nonton pas proses pemasangannya, langsung saja tonton konten sebelumnya, guys ya. Dan ini kita bakal test ride nih. Yuk, kita gaskeun dan kita bakal lihat lampunya. Wow, terang banget cuy, asli. Yo, kita bakal coba kecepatannya sampai berapa ini ya, Ninja RR. Anjay, gila ngejegat gini cu. Kita mulai lagi, guys. Anjay, ini motor udah enak banget cuy. Wow, jengat-jengat. Anjirin motor. Asli, asli, asli. Ini gue pengen nyoba jalan sepi. Eh, di mana ya kira-kira ya? Ini motor jengat banget loh, asli. Anjir, gila dari Uma Racing ini lo ya.
Gila. Ke-100-nya gampang banget, cuy. Tapi ini belum Ryan, oi. Kita harusnya pelan-pelan dulu ya. Iya sih, soalnya ini baru ganti blok loh. Karbunya kurang gede ya, ini masih 28 gitu. Kalau kita gedein lagi ke 33, kalau enggak 34, uang jos banget cuy. Anjay. Gila guys. Jadi ini kita mau pulang dulu, kita mau ngambil Insta 360 ya. Biar view-nya bagus gitu. Kita bakal kita bakal speeding di Summarecon guys. Oke guys, jadi kita udah ada di Summarecon. Tuh, mungkin jalan ini agak aman ya. Kita bakal tes kecepatan. Dan gue udah pakai kamera Insta 360 guys. Nih. Mantap ya. Hasilnya bakal sangat memuaskan ya. Tuh. Dari blok dari Umar Racing. Wow. Jalanannya sih enak sih ya. Oh, jalannya enak, agak sepi. Kita bakal tes-tes santuy. Oke, nanti kita lanjut lagi di GoPro ya. Oke. Oke guys, kita bakal tes red Ninja RR. Jalanannya udah lumayan sepi. Sekarang 12:30. Kamera 360-nya sudah kita pasang guys. Kuat lah ya. Wih, mantap. Kita bakal tes. Jadi kita bakal putar balik sedikit dulu ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak terjadi apa-apa. Min. Sekalian kita tes lampu dari Bull Eyes. Wow, terang banget nih ya lampu dari Bull Eyes. Wow. Ini tarikannya enak banget ya. Tarikan awalnya. Tapi nanti kita bakal ganti pakai karbu yang agak besar, guys. Ini soalnya agak kecil, euy. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi agak gelap, euy. Kita ngambil start. Enakan gini guys. Wow. Mantap, 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 mantap. Gila. Kita putar balik ya. Kita bakal coba start.
tabrakan gini. Wow. Gas. Tapi kayaknya mentoknya 140, ey. Tarikan awal doang ngejambaknya. Weh, yuk. Motor kencang banget, Kang. Baru diiniin. Baru di bengkel. Iya, baru di bengkel. Yuk. Kita bakal tes, guys. Kita lanjut lagi. Tapi gue akuin tarikan awalnya yang ngejegat banget. Asli, enakan gini, guys. Mantap. Ini tinggal karbunya aja, euy. Kita ganti lagi yang lebih besar gitu. Agak nengah begini nih kontainer. Anjay. Anjay, anjay, anjay. Hahaha.
Yoi. Jengat-jengat guys. Oke guys, segitu aja vlog kita kali ini. Udah pasti ini motor enak banget oi. Jengat-jengat anjir. Anjir ini motor padahal rayernya belum terlalu ini loh. Oke, segitu aja vlog kita kali ini guys ya. Makasih juga buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir gitu ya. Tapi ini motor asli, tarikannya enak banget. Cuman top speednya cuman 140 eh. Tapi tarikan bawahnya cepet banget kalau ke 100 gitu. Oke, gue tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.